titik Pak, saya berbeda kaki. Karena kebetulan saya juga sedang berada dalam sebuah acara. Dapat kabar ini. Tapi sekali lagi, kagetnya ini memang sebentar. Tapi saya sadar awalnya ada sebuah tugas yang diberikan partai kepada saya. Kami hadir tentunya hanya dalam proses tahapan pilkada ini, yaitu untuk mendaftarkan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung oleh PD Perjuangan. Dan PD Perjuangan terus sekalian tidak kekurangan kadernya. Kader di seluruh kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat dan atas perintah DPP PD Perjuangan malam ini akan mendaftarkan, dan tentunya kami mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Provinsi Jawa Barat. Dan tentunya perlu juga kami sampaikan bahwa tujuan kami dalam kontestasi ini tidak semata-mata untuk merebut kekuasaan politik, tetapi kita ingin sama-sama menjaga demokrasi yang bermartabat. Restu akan mendaftarkan, dan semua berkas-berkas sudah kami siapkan dari tadi sore, dan hari ini sudah ada di tangan Ketua DPD Bung Onsro. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Maskot cik punten sekedik. Maskot punten sekedik, maskot punten. Miring sekedik, maskot aduh. Punten. PDI yang begitu sangat konsen terhadap demokrasi. PDI yang sudah menetapkan jalan kesejahteraan rakyat di demokrasi, maka tentu ini menjadi langkah pokok. Kalau mahasiswa, kalau masyarakat Indonesia kemarin berdemo, ya. Semua penyelenggara KUD Jawa Barat juga pimpinan DPP PDI Perjuangan di Perjuangan Jawa Barat sama seperti Pak JJ Pak, saya berbeda kaget karena kebetulan saya juga sedang berada dalam sebuah acara. Dapat kabar ini, tapi sekali lagi kagetnya ini memang sebentar, tapi saya sadar awalnya tugas yang
diberikan partai kepada saya. Insya Allah, saya ya maju mendampingi Pak Dede sebagai wakil gubernur. Kan, yang baru kuamis.